Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channel Mita Arista di segmen Bunda Arista berbagi resep. Kali ini Bunda Arista akan membuat telur dadar saus sambal. Jadi untuk bahannya sangat simpel sekali. Nah, ini tuh cocok banget untuk anak-anak kos. Jadi ini tuh resepnya dari Farida Nurhan. Aku udah nonton di channel YouTube-nya. Jadi di sini aku udah siapin telur, aku udah kasih garam, merica, aku udah iris-iris bawang bombay, bawang putih, dan aku pakai saus sambal ABC. Oke, jadi di sini aku udah siapin minyak untuk menggoreng, tapi sebelumnya kita kocok lepas dulu telurnya. Jadi untuk teman-teman yang baru berkunjung ke channel aku, jangan lupa subscribe dan like dan share, dan jangan lupa klik lonceng untuk mendapatkan video terbaru aku. Oke, jadi ini minyaknya udah panas, langsung aja kita masukin telur yang udah kita kocok lepas tadi. Kita goreng dadar seperti biasa. Oke, jadi telur dadarnya udah matang. Langsung aja kita sisihkan dulu. Dan selanjutnya langsung aja kita tumis bawang bombay dan bawang putihnya tadi yang udah kita iris-iris. Kita tumis sampai harum ya. Setelah harum, langsung aja kita masukin saus sambal ABC-nya. Terus kita aduk, campur jadi satu dengan bawangnya. Kemudian langsung aja kita masukin telur dadarnya tadi, langsung kita campur semua jadi satu. Jadi ini tuh menu praktis banget, apalagi untuk anak kos, sangat-sangat praktis. Oke, guys, jadi ini telur dadar saus sambalnya udah jadi siap untuk disajikan. Telur dadar saus sambal sudah jadi, selamat mencoba.